Majoriti anak-anak ini tidak pernah ke sekolah. Kita satu-satunya sekolah yang mana murid yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri tapi boleh menduduki peperiksaan awam. Nama saya Zulkarnai bin Fauzi. Saya merupakan pengetua Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur. Kategori anak-anak yang boleh masuk ke sekolah ini iaitu yang pertama ialah anak-anak yang mempunyai masalah dokumen pengenalan diri. Pihak sekolah juga menyediakan kelas-kelas kemahiran kepada anak-anak ini, seperti kelas muzik, kelas masakan, seni dan juga ICT. Di SBJK ini, saya bersama dengan guru-guru saya, kami akan keluar pada sebelah malam untuk keluar pergi mencari anak-anak ini di lorong-lorong, di sekitar kawasan Cokek. Dengan sokongan sebeginilah bersama-sama kita membantu anak-anak yang sangat memerlukan ini dan menyediakan mereka ke arah menjadi generasi yang lebih baik. Pendidikan merupakan landasan ke arah masa depan yang cerah. Bantulah anak-anak ini untuk terus ke sekolah. Sentiasa di hati, Syawal bulan mulia, tangan menghulur maaf di pintar. Berbelanja demi kebajikan, berikan sinar harapan.